WhatsApp dari kos. Nah. Entar lagunya. Jadi di konten kali ini di dunia drum, nah gue lagi sama itu tuh Om Babak, lagi apa ya, lagi prepare gitu, prepare mau bikin jam track sih gitu. Gue udah bikin musiknya, nah dia nanti isi drum, iseng-iseng gitulah latihan. Udah lama juga dia nggak ke studio kan, semenjak lagi corona kayak gini kan, dan studio juga tutup. Jadi ya gue suruh dia datang nge-set drum, ya udah kita bikin musik jamming track di konten kali ini. Jamming track asik. Nah nih udah belum, nah nih orangnya nih udah lama nggak ke studio, nggak pernah nongol di YouTube. Kenapa gue follow? Nah iya sekarang apa ya, sekarang dia mau bikin apa, konten dunia jam kan, kita nggak bisa sering keluar. Kalau dunia drum kali ini nggak bisa keluar ya kita ya? Nggak bisa ngundang bintang tamu. Lagi PSBB ini nggak bisa kemana-mana guys. PSBB? Pasukan susah bareng-bareng. Susah makin susah ya? Iya, bareng-bareng susahnya ya kan. Dan untuk kali ini, gue mau bikin jam track, track ya? Jam track. Nanti gue disono. Musiknya udah dibikin sama si Larry, gue tinggal ngisi drumnya. Drumnya ya kan, pokoknya gimana suaranya tonton terus ya. Latihan dulu nih? Iya, latihan. Apa langsung? Latihan dulu, gue udah lama gak main drum. Gila lu. Ini baru main drum lagi gue. Baru nge-set nih. Ini baru di-set lagi drumnya. Barunya dipojokin. Oke, boleh ya, lanjut ya. Seruannya, yuk. Saksikan terus. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Ayo. Coba ler, lang yang pasti itu ler. Pak, enakan. Sekali doang tuh ya. Oh ya.
kayak bisa nih. Gua gak ngitung sih tadi kayak nakal. Lu jangan tahan. Ya, sedikit mentap. Oke guys, akhirnya selesai juga. Lumayan juga bikinnya Larry, susah juga lagunya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat di operator guys hasilnya. Oke, maaf. Ler! Woi! Aman gak Ler? Ya, kita cek. Aman sih tadi. Aman ya? Aman. Makanya lu jangan suka ngeremehin artis-artis yang bikin praktek gampang-gampang lo. Susah lo prosesnya. Makanya kita harus menghargai semua karya-karya yang ada sekarang. Prosesnya susah bro. Kita mah cuma penikmat doang. Netizen emang gitu kan. Ah anjing lo, main drama jelek lo. Dia gak tahu prosesnya gimana itu. Sampai keringet pantat lo. Sampai patah dua lo. Stick patah dua lo. Pokoknya thank you lah teman-teman udah nonton video ini. Mungkin di next video gue bakal bikin tutorial-tutorial yang bermanfaat lagi. Karena ya, kondisinya belum bisa apa ya, keluar-keluar ya memungkinkan. Jadi kita bikin konten yang sebisa mungkin kita buat. Ada alatnya, udah bikin itu aja yang ada aja lah. Tapi semenarik mungkin ya kan. Tadi gue suruh telanjang main ya kan biar. Iya, kalau badan gue sipek sih gue telanjang badan gue. Bahaya bisa 1.5 m yang nonton dari langsung. Mau nonton perut masalahnya tadi perut. Ya, kayak ada gempa-gempa itu. Oke ya, ya jangan lupa like, subscribe, komen ya. Share videonya, nyalain notifikasi. See you di next video. Sehat-sehat semua teman-teman ya. Bye. Bye-bye.